Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain buat unlock grafik PUBG ya. Dan saya cobain salah satu modul magis dan iseng-iseng ternyata work ya. Di sini kita lihat untuk grafiknya bisa terunlock ya. Dan ini bisa sampai ultra. Jadi kalian mungkin bisa cobain juga karena modul magis ini universal. Buat yang suka main PUBG mungkin bisa cobain juga modul di bawah ini ya. Ini dari smooth, balance, HD semua support ya. Jadi kalian bisa sesuaikan sesuai kebutuhan dan kalau kalian mau cobain bisa cobain langsung guys. Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja di video ini ya. Biar aman cara kalian cara pasangnya, jadi biar nggak salah-salah ya. Sebelum kita lanjut kita intro dulu guys, let's go. To the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with Satan. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes modul magis untuk unlock grafik ya. Dan di video ini kita akan tes di device Redmi Note 5 wired untuk unlock grafik mungkin salah satu game kayak PUBG ya. Jadi di sini kita harus pakai modul magis dan harus ada akses magis. Kita tes di device yang saya pakai Redmi Note 5 Android 12L Nusantara Project ya. Masih di sini. Dan kalau kalian di ROM yang lain atau di HP yang lain tetap bisa cobain karena ini modul magis universal yang paling sudah terpasang magis guys. Jadi aman ya. Dan harusnya di video ini kita tes, kalau misalnya gagal kita liatin juga, kalau berhasil kita liatin juga ya. Dan kalian gak perlu takut error atau gimana ya, karena kita sudah tes duluan. Oke, di sini kita sudah install Magis versi yang terbaru versi 25.2 ya. Dan ini sementara yang terbaru. Kalau kalian pakai versi yang lama, kalian bisa tinggal update kalau kalian di versi yang lama ya. Dan kalau kalian di versi yang baru, kalian bisa biarin aja karena ini sudah lebih stabil compatible lah ya. Untuk modul di sini kita pakai modul touch screen dan modul anti bootloader guys. Kalau kalian di modul yang lain kalian bisa tambahin juga, yang penting nggak bentrok ya. Dan untuk unlock grafik nggak perlu banyak-banyak, satu aja cukup ya. Oke, sebelum kita tes trolling test dulu. Untuk sebelum kita pasang modulnya, kita liatin di sini sebelum pasang modul harusnya aman, stabil, hemat baterai, nggak boros ya. Nanti setelah pasang modul kita liatin juga. Oke, dan di sini kita sudah tes dan ini tetap hemat baterai, stabil ya. Kita cobain modulnya untuk unlock grafik dan di sini modul unlock grafik PUBG HDR tulisannya nggak tahu benar HDR atau smooth, kita tes aja ntar. Oke, di sini dibilang sukses untuk pasar ya. Dan dibilang kombinasi dengan modul yang lain untuk performa. Enggak tahu dia. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ya, aman atau enggak kita tes aja. Mudah-mudahan sih aman ya. Kalau beneran buat unlock grafik harus ini aman guys.
Oke, bisa booting dan aman ya. Jadi kalian nggak perlu takut buat nyobain. Ntar kita tes dibuka PUBG, kita lihat apa yang terunlock grafiknya, HDR atau smooth, nggak tahu, cuman ada aja kita lihat. Oke. Oke guys, jadi ini sudah masuk di home screen ya. Kita lihat di sini sudah aktif untuk modul grafik PUBG HDR. Kita lihat tentang ponsel berubah, lihat tentang ponselnya. Kita tes ya di sini pakai kamera Super Ryzen. Tentang ponselnya berubah, cuma sebelum kita tes, kita trolling test dulu ya sebelum kita masuk di gamenya guys. Jadi sabar dulu. Kita lihatin ini trolling test sesudah pasang modul. Jadi sebelum pasang modul sudah. Oke, di sini tetap stabil ya untuk bawaan. Kita tes buka PUBG, kita lihat dia terunlock grafik apa ya. Penasaran? Di Nusantara Project ini ada game space bawaan ya. Jadi kalian bisa cobain game space kalau kalian mau. Oke, kita tungguin nanggung ya. Oke. Grafiknya kebuka smooth extreme, balance extreme, HD extreme, HDR extreme, dan HDR ultra HD bisa ya. Mantap nih guys. Ini lagi ngedownload gimana nih? Oke, jadi ini sukses ya. UHD nggak bisa, yang Ultra HD ini lagi ke download, tapi kita nggak usah download ya. Atau jadi ya kita pakai HDR aja, dan ini HDR sama Ultra HD bisa ya. Jadi buat yang mau cobain bisa cobain aja, dan ini sukses ternyata guys. Oke, terapli dia bilang. Oke, kita tes aja dan kita akhiri video ini ya. Dan ini kita nggak tes game, kita cuma tes ternyata work ya, Ultra HD dan HDR ya guys. Kita akhiri video. Buat kalian suka video jangan lupa like, share dan subscribe. Buat yang mau cobain video jangan lupa bisa cek deskripsi ya.